Pertama kalinya Yumi Chan ke bioskop. Hai gengs, welcome back to our channel. Hari ini vlog kita mix-mix. Kita pulang, ini Opung udah bikin mie goreng. Kita baru aja makan mie goreng, cuplikannya Mama kasih lihat kalian. Catering mie goreng B2. Untuk berapa porsi, Nong? 40 porsi. Mantap. Sayurnya masih ada segini. Mie-nya masih ada segini. Wow. Ini bumbunya nggak ada cabenya? Acar. Oh, makanya pakai acar. Jadi bumbunya nggak ada ya? Enggak. Oh, luar biasa. Ini karyawan tetap, karyawan baru. Ini karyawan lama sih, cuma dia karena udah kelar kuliahnya kan jadi menetap. Tuh, ini siap di packing-packing mie-nya. 40 porsi, gengs. Wow, mantap. Enak noodle? Olaf. Makan-makan, enak nuli nyopong. Mantap. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini, gengs. Jadi ada mie goreng, ada acar, ada B2, ada ayam goreng suwir, ada kerupuk. Kayak gini, gengs. Ini enak banget. Uduh, mantap. Oke, jadi kan begini, gengs. Terus ada acar di dalamnya gitu, satu porsi. Nah, ini dia versi komplitnya. Cakep ya, gengs. Ini enak banget. Kita udah review, udah tes duluan. Sisanya masih banyak nih. Iya. Ya, ada yang tinju-tinjuan. Dari aku. Preman si Buntuon ini. Terus kemarin kita tuh mendadak nonton film, dan itu pertama kalinya Yumi Chan ke bioskop ikutan nonton film. Kita nonton The Wild Robot, suka banget dia. Ceritanya sangat menarik ya. Agak ada sedihnya juga gitu kan terakhir-terakhirnya. Sangat sangat menyentuh, so touching. Enak. Yumi mau popcorn? Mana?
Kayak gak ketemu seabad. Makasih, pelan-pelan. Robot, ya come let's go. Hati-hati, pelan-pelan. Iya, kom, 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 pelan-pelan. Oh, kom, let's go, Satsi. Tolong, itu tutupnya tak anu lagi. Pertama kalinya Yumi Chan ke bioskop. Udah sedia ini. Iya. Iya. Terus kita lanjut makan ramen, makan malam, karena memang udah pas jam tujuan gitu, filmnya baru kelar. Udah, let's go. Mana tadi? Kamu sama dia kayak ngedress code gitu ya. Ding-d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 ing. Hah? Ponakanmu dan tadi mana tuh dia? Hey! Ya, kayak gitulah kegiatan kita hari ini dan kemarin. Dan Cicil juga udah apa ngelis oleh-oleh apa aja yang sudah mau beli. Sebenarnya tadi tuh mau ngidernya lebih jauh, soalnya mau cari bibit juga. Bibit untuk berkebun kita tahun depan, di kebun. Tapi nggak kesampaian, nggak terkejar. Soalnya tadi ada deadline kerjaan yang harus mama selesaikan. Padahal habis sarapan atau brunch gitu rencana kita langsung mau go, tapi tadi jam 2an lewat baru kita go. Ini dia udah kenyang banget makan mie, dia udah cartem. Dia udah pewe mau tidur, tapi dia mandi aja dulu karena ini pasti bobonya pulas kayak kemarin kita habis dari mall itu. Dia makan malam, tidur sampai pagi. Total dia tidur tuh 12 jam, gengs. Bayangkan. Terus ya udahin, nanti aku nggak tahu orderan opung ini diantar atau dijemput seperti apa. Yang pasti dia udah ngantuk berat.
Dan ya, aku sih rencananya satu koper tuh udah mau aku fullin gitu kan, jadi tahu itu udah full 30 kilo, sisa satunya lagi 30 kilo gitu loh geng. Sepertinya bakal aku cuci-cuci kayak gitu sih, kayak baju-baju yang udah gak kepake gitu kan, kayak kebaya kemarin, songket apa gitu, dia udah masukin aja sama barang-barang kiriman kalian semua pastinya yang mesti di frozen kan, gak mungkin mau masukin ke koper, itu harus dimasukin terakhir. Dan itu banyak banget, thank you so much, itu oleh-oleh dari Palembang, pempek Palembang geng, mesti dibawa ke sana. Terus ya gitu, perlahan listnya udah mulai tek-tek-tek, sama ada beberapa barang-barang online gitu, karena dua gadis mereka request baju sekolah seragam, mereka pengen ke sekolah pakai seragam terus, tapi sepertinya beberapa nggak terkejar sih, itu kayaknya bakalan aku justipin, we will see deh gimana. Ya mungkin vlognya akan bersambung atau berakhir di sini, I don't know. Sekarang ini, antar cateringan, udah beres, mantap. Siap.